all electric, zero emissions. It's a great start. But what if we go beyond? Make more out of less. Jumpa lagi sahabat Kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Toyota BZ4X 2023 merupakan deklarasi perang pertama Toyota di segmen kendaraan listrik baterai dengan nuansa premium dan futuristik yang menarik. Setelah penantian panjang, PT Toyota Astra Motor akhirnya meluncurkan mobil listrik bertenaga baterai penuh pertama di Indonesia. Kabar kemunculan Toyota BZ4X sudah terdengar sejak lama, namun baru sekarang TAM resmi merilis mobilnya ke pasar Indonesia. Penuh percaya diri dengan desain barunya, BZ4X menghadirkan gaya futuristik yang diperkenalkan Toyota ke mobil listrik yang mereka pasarkan di seluruh dunia, menggunakan platform yang sama dengan Toyota Land Cruiser. Mobil ini juga terlihat gagah dan maskulin, serta memberikan kesan sporty baik di dalam maupun di luar. Interior BZ4X terasa mewah dengan beragam fitur interaktif dan sistem hiburan terkini Toyota dipasangkan. Dengan banderol lebih dari 1 miliar rupiah. Eksterior Toyota BZ4X 2023. Toyota mengungkapkan bahwa BZ4X adalah bodi yang kokoh dan maskulin yang cocok untuk kehidupan perkotaan dan pedesaan. Menariknya, Toyota hanya menawarkan satu pilihan warna untuk mobil ini, yakni hitam. Panel depan dibuat dengan desain hammerhead minimalis khas mobil listrik Toyota, dengan pahatan yang tegas dan lampu LED yang elegan memberikan kesan futuristik pada mobil ini. Aerodinamika juga diperhitungkan, termasuk kisi-kisi udara di bumper depan untuk mengurangi hambatan, karena mobil ini tidak menggunakan mesin standar, tentunya tidak memiliki grill standar seperti mobil Toyota lainnya. Namun ada knalpot di bagian bawah untuk mengalirkan udara dan mendinginkan motor listrik yang terpasang di gardan depan side eksterior mobil ini membekas. Dengan jarak sumbu roda hingga 2850 mm yang tergolong panjang, dirancang untuk menawarkan kabin yang lebih lapang layaknya Toyota Land Cruiser. Fender berukuran besar yang ditopang oleh velg berukuran 18 inci memberikan kesan maskulin pada mobil ini. Aliran aerodinamis dari depan ke belakang, termasuk penggunaan spoiler belakang dan pintu belakang yang agak miring. Sedangkan lampu belakang khas Toyota masih terpasang dan lampu rem membelah bagasi. Seluruh tampilan belakang dilengkapi dengan bumper hitam yang memberikan kesan sporty. You and I break our hearts open and high.
Toyota BZ4X 2023 kesan mewah dan futuristik tentunya juga dapat dirasakan pada interior Toyota BZ4X. Berdasarkan sasis Land Cruiser, kesan kelapangan semakin terasa, dengan sunroof panoramik yang dipertajam, yang membuat tampilannya semakin menarik. Ini memiliki head unit layar sentuh 12,3 inci, yang dikatakan sebagai layar sentuh terbesar yang digunakan di mobil Toyota. Konsol tengah mendapat desain baru dengan saklar putar untuk memilih mode berkendara dan beberapa tombol untuk fungsi berkendara. Ini memiliki sandaran tangan dan kompartemen penyimpanan tertutup di mana Anda dapat menyimpan dompet atau barang berharga. Toyota menawarkan desain setir baru pada mobil ini, dibuat lebih futuristik dengan sudut yang lebih tajam. Untuk memudahkan penggunaan berbagai fungsi mobil, setir BZ4X dilengkapi berbagai tombol multifungsi yang seolah menembus setir. Namun, posisi setir dan speedometer harus diperhatikan. Berdasarkan kesan pertama tim Car 2 Channel, meteran speedometer terlihat karena terhalang setir mobil sehingga terasa mengganggu saat berkendara. Jok kulit menemani pengemudi dan penumpang sepanjang perjalanan, headrest jok baris pertama memang tidak bisa diatur, namun cukup baik untuk menopang kepala rata-rata pengemudi di Indonesia. Untuk kursi belakang, BZ4X dapat menampung 3 orang dewasa, cukup nyaman, ruang kaki dan kepala yang terasa nyaman dan setiap bangku juga dilengkapi sandaran kepala untuk keamanan dan posisi berbaring yang baik untuk kenyamanan berkendara jarak jauh. Bagasi Toyota BZ4X 2023 hampir cukup besar untuk memesan paket besar, di mana Anda akan menemukan penyimpanan total 52 liter di bagian belakang. Penggunaan motor traksi di roda depan dan sistem rangka dengan baterai yang tipis tentu penting untuk memastikan kapasitas yang luas ini. Fitur Toyota BZ4X 2023. Head unit berukuran 12,3 inci menjadi pusat dari semua sistem hiburan di dalam mobil. Akses pada sistem pun dipermudah dengan menggunakan fitur sentuh serta perintah suara dengan Human Machine Interface, HMI, yang akan membantu menyambungkan fitur mobil dengan smartphone. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur telematika T-InTouch untuk mengakses informasi pada mobil. Bahkan pengendara bisa membuka dan mengunci pintu dari jarak jauh, sekaligus memeriksa status mobil. Misalnya apakah pintu belum terkunci atau ada lampu yang menyala. Selain wireless charging, keunggulan lainnya pada BZ4X yaitu penggunaan advanced parking, di mana sistem bisa memarkirkan mobil tanpa bantuan pengemudi. Ketika fitur ini diaktifkan, maka kemudi akan bergerak sendiri untuk mengantarkan mobil ke ruang parkir yang telah tersedia. Fitur keselamatan aktif.
Harganya yang tinggi tentunya menawarkan berbagai sistem keselamatan canggih, termasuk Toyota Safety Sense, TSS 3.0, atau generasi terbaru yang menawarkan berbagai fitur keselamatan berkendara aktif milik Toyota, seperti Pre-Collision System, PCS, Dynamic Radar Cruise Control, DRCC, Lane Tracing Assist, LTA, hingga Automatic High Beam, AHB. Selain itu, fitur pelengkap keselamatan lainnya termasuk Parking Support Brake, PSB, Blind Spot Monitor, BSM, Rear Cross Traffic Alert, RCTA, dan Rear Camera Detection, RCD, yang sangat membantu ketika akan memarkirkan mobil. Working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open enough just to see if a wall put them back. Mobil ini dibangun di atas sasis Toyota e-TNGA, dirancang khusus untuk mobil listrik baterai. Susunan baterai yang tipis memberi mobil pusat gravitasi yang rendah, bobot depan dan belakang yang ideal, serta meningkatkan kekakuan mobil. Toyota BZ4X ditenagai oleh baterai 71,4 kWh yang dapat menempuh jarak 500 km tanpa emisi dengan sekali pengisian daya. Baterai ini dapat diisi hingga 80% hanya dalam waktu 30 menit dengan pengisian cepat 150 kW. Atau 9-10 jam untuk mengisi daya dengan tegangan keluaran AC 230V, 32A. Motor listrik ditempatkan pada gardan depan, sehingga mobil ini bekerja dengan penggerak roda depan atau front wheel drive, FWD, ini melepaskan hingga 204 tenaga kuda dan torsi puncak 266 Nm. Berakselerasi dari diam hingga 100 km jam hanya dalam 8,3 detik. Daftar harga Toyota BZ4X 2023. Berbeda dengan SUV Toyota lainnya, BZ4X hanya tersedia dalam satu tipe, yakni BZ4X Panoramic Roof dibanderol Rp1,19 miliar. Rupiah. Harga Toyota BZ4X memang cukup tinggi dibandingkan SUV elektrik lainnya di Indonesia, namun cukup masuk akal dengan segala fitur dan finishing yang ditawarkan mobil ini.